bisa amanah? Amanah dipercaya itu sebagaimana berdasarkan fakta dan data. Betul. Jadi nggak asal berita, nggak asal memberitakan aja. Ini fitnah. Nah, itu asal fakta dan taktanya bagaimana. Yang kemudian harus balik, tablik. Tablik itu harus menyampaikan ke masyarakat luas agar apa? Terbentuk atmosfer yang baik sebenarnya. Nah, penyampaiannya harus cerdas, fakta dan cerdas. Nah, ini harus, memang harus disadari. Nah, memang ada beberapa kegiatan juga. Saya sendiri, Pak, saya sebenarnya menemukan konsep baca tulis CCI. Memahami Al-Quran dari mana? Karena apa? Sekarang ini menjadi distorsi, Pak, kebangsaan dan politiknya. Karena orang memahami kedudukan Pancasila seorang togut. Ya kan salah, Pak. Karena apa? Dia memahami yang terpampang. Burung garuda. Padahal garuda Pancasila gagasan rumusan dasar 5 langkah hidup. Ini belum ada yang mensosialisasikan. Nah, saya karena dikaruniai menemukan sebuah metodologi namanya metode dalam, Pak. Dalam sebuah wayang kehidupan seperti ini, loh. Permainan, ini kan permainan, Pak. Tapi bagaimana permainan yang cantik ini? Nah, bagaimana teratur yang rapi, bermain yang cantik, yang maksimal, yang optimal, gitu kan. Sehingga semua menjadi ada rasa puas, bangga, bahagia. Karena permainannya cantik gitu kan. Coba kalau main bola ya kan. Ada yang back, pun juga ada yang back, ada yang nyerang, iya. Ada kiper. Nah, kalau semuanya nyerang semua gimana coba? Nah, iya. Ini kan ibaratnya kayak mobil juga, Pak. Iya. Ada yang bagian roda, yang dari ketemu aspal, ya memang tugasnya sih itu, Pak. Tapi ada yang sopir, bagian resus juga. Nah, ini semua senang terkait, saling memperkuatkan. Pemerintah ini nggak bisa kerja sendiri, semua senang terkait. Tugas peran fungsinya di mana, ayo. Sesuai fungsinya. Nah, kebetulan saya pakai ABAH, Pak. Aksi Berantas Buta Aksara Jaya. Yang itu simbolisnya dari metode jarang, Pak. Karena apa? Aksara di dunia ini ternyata banyak, Pak. Nah, tapi Aksara Jaya bagaimana bisa membaca tulisannya yang unik? Ya, bagaimana? Nah, Nusantara ini punya kriteria tersendiri, Pak. Nah, cerita-cerita bagaimana Sunan Kalijaga dakwahnya persuasif, edukatif, nggak asal menjerikin, apa-apa, udah kafir, wah repot nih. Karena apa? Kafir itu kan cover, Pak. Tutup. Yang itu apa? Ego diri. Merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling benar. Merasa paling kaya, merasa paling kuat, merasa paling paling, Pak. Nggak repot, Pak. Sehingga tidak bisa membuka dirinya, tidak bisa menerima hal yang terbaik. Mungkin kita kan hanya kebenaran. Kebenaran itu karena pengetahuan pemahaman, Pak. 2 kali 3 berapa sih? Orang jawab, oh 2 kali 3 ya 6. Udah biasa itu anak-anak. Tapi kalau pelajarannya unik lebih luas lagi, 7 kurang 1 boleh. Ini kan keseimbang keadilan, Pak. Oh 12 bagi 2 boleh. Oh 20 ribu, di mana 20 ribu? Kalau di Fuji film, oh kurang bakal 3 foto ya. Lembarnya berapa? Oh bener juga kan? Belum jempol jawanya belum sampai, bisa jadi. Nah perlu obrolan ini, Pak. Perlu didiskusikan. Supaya, Pak, dengan brainstorming ini, oh ada muncul ini. Oh iya seperti ini pandangan ini. Dari segi cash control ini loh aturannya begini. Jangan sampai. Nah dari pewartaan ini, dari sudut pandang ini ada dampak-dampak. Semua terkait. Jadi nggak bisa pukul rata sesuai apa tadi latar belakang sudut pandang pengalaman literatur akhirnya membelenggu dirinya, ego diri merasa paling hebat, merasa paling sakti, merasa paling suci kan. Nah, padahal Garuda Pancasila itu menurut saya luar biasa, Pak. Qurani banget tuh. Syarifatnya Kitabullah. Makanya karena Kitabullah ini tulisan Aksara Jaya dari mana? Kitab-kitab sebelumnya kan ada Zabur, Taurat, Injil, Suhub-Suhub. Bagaimana zaman itu menceritakan? Ada, Pak. Ada dalam pewayangan itu ada, Pak, ceritanya, Pak. Ada Pandawa, ada Kurawa kalau cerita, Pak. Pandawa itu Pandawa. Pandawa, papan sing dua orientasi masa depan. Kita semua ini bekerja untuk masa depan, Pak. Masa depan kapan sih? Maka kita kalau berharapnya kepada yang terbatas, kita kecewa, Pak. Maka masa depan kita harus batasnya ke Tuhan yang besar. Berharap kepada Tuhan yang besar, satunya Tuhan yang tidak batas. Kalau berharap yang terbatas, kecewa. Namanya selain yang tidak batas, berarti dunia.